teman-teman, jumpa lagi bersama saya, Lian. Jadi video kali ini sambil santai kita ngobrol ya seputaran channel YouTube ya. Karena serasa apa yang sangat-sangat kita harapkan dan jikalau tidak sesuai dengan harapan maka sedikit menimbulkan rasa kecewa ya. Karena saya ambil contoh seperti channel saya ya, yang udah 5 bulan ya tepatnya, tapi ya belum apa-apa. Jadi saya pikir tidak apa-apalah, saya jadikannya sebagai tempat untuk menyimpan dokumentasi pribadi saya agar besok-besok jikalau saya sudah tidak muda lagi, maka saya bisa menonton kembali video saya dan tentunya serasa semua video saya lucu-lucu ya, jadi saya bisa menghibur saya saat menontonnya sendiri, oke? Karena ya kalau ternyata kalau kita berharap sesuatu dan kalau tidak kesampaian harapan itu, maka ya yang terjadi kita merasakan hal yang kecewa, kita menjadi loyo, tidak semangat dalam melakukan hal-hal. Jadi saya sarankan agar kepada siapapun apapun jangan terlalu berharap yang lebih, biasa-biasa saja, karena kalau tidak sesuai harapan maka otomatis terjadi kekecewaan. Oke? Nah, jadi ya beginilah kiranya, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak ngapa-ngapain karena memang saya tidak punya pekerjaan dan pekerjaan saya cuma menatap handphone sambil berbicara. Jadi itulah saya, dan mungkin buat teman-teman yang oke, teman-teman, saya ingin bercerita mengenai salah satu bisnis ya, multi level marketing atau biasa disebut MLM, malam ya, saya biasa bilang malam supaya tidak ribet saya ngomongnya. Ternyata kalau kita kerja di bisnis ya, bisnis MLM itu, bisnis malam itu ya bagus juga ya, karena kalau kita tekun maka akan menghasilkan